Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi di Minggu yang pagi ini bersama Bang Joshua dan Kak Resta. Nah, kita mau mulai ibadah pengajaran sekolah Minggu kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah pengajaran sekolah Minggu kita, adik-adik semuanya bersikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau ambil sikap kita yang baik. Kita mau saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan puja. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi lagu ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang pagi ini Tuhan adakan syukur. Sebab pagi ini Tuhan adakan. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ucap syukur Bapa buat di pagi yang cerah ini, Tuhan Yesus bangunkan adik-adik sekolah Minggu dari tidurnya mereka masing-masing. Tuhan, Tuhan, adik-adik sekolah Minggu siap untuk mengikuti pengajaran online sekolah Minggu. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang didengar, apa yang dilihat oleh adik-adik sekolah Minggu kami, Tuhan, bisa menjadi pelajaran buat adik-adik sekolah Minggu kami untuk lebih mendewasakan dirinya Bapa, terlebih mendewasakan imannya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan,
ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, satu persatu Bapa, adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan, ini menjadi doa kami Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Haleluya, amin. Amin. Oke. Nah adik-adik sekolah minggu, coba semuanya kita bakar semangat. Iya, bang. Coba kita panggil dulu ya, Laskar Kristusnya ya. Laskar Kristus. Ayo. Laskar Kristus. Ih, kayaknya Mas, kurang semangat ya kak ya. Masih coba sekali baru lagi. Bangun bang. Nih udah mau akhir bulan nih kak, udah akhir bulan ini ya. Iya, iya betul. Udah, coba kita angkat sekali lagi. Laskar Kristus. Oke, kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama apa kak? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Lalu yang kedua apa kak? I love you Jesus. I love you Jesus. Yang ketiga? Mendidih di hati. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. I love you Jesus. Udah semangat ya kak ya? Udah capek? Udah capek. Oh adik-adik juga di rumah udah capek. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah hati kita sekarang siap diisi oleh kebenaran firman ya, Tuhan. Betul, dan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh siapa kak? Oleh Inang Pendeta Melva Simangungsong. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan, kita mempelajari firman Tuhan, kita mengangkat lagu firman Tuhan kita, Firmanmu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku janjimu terang bagi jalan-jalanku kebenaran.
Minggu semuanya. Apa kabar? Inang berharap adik-adik sekolah Minggu semua berada di rumah dalam keadaan sehat. Nah, Inang ingin menyapa adik-adik semuanya. Kalau Inang tanya, anak sekolah Minggu Tanjung Priuk apa kabarnya? Jawabannya, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita coba ya. Anak-anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Terima kasih. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita berpakaian yang rapi, kita duduk yang manis, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan di hari Minggu ini. Sebentar Tuhan, kami anak-anak sekolah Minggumu akan melaksanakan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Minggu hari ini. Oleh sebab itu, berkati kami semuanya Tuhan yang didampingi oleh orang tua kami, supaya kami boleh mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kitab Matius ada di Perjanjian Baru ya. Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Inang membaca dari sini, adik-adik sekolah Minggu semuanya membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu semuanya, tanpa terasa hari Jumat ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang sering kita dengar dengan istilah Jumat Agung. Nah, pada saat ini firman Tuhan itu menceritakan tentang bagaimana Yesus diolok-olok. Kalau kita membaca arti kata olok-olok di dalam Kamus Bahasa Indonesia, olok-olok itu adalah sebuah ejekan, kata-kata yang mengandung sindiran, hinaan yang ditujukan kepada seseorang. Nah, saat ini Yesus diolok-olok oleh para serdadu. Mereka mengejek Tuhan Yesus, mereka menyiksa Tuhan Yesus, mereka meludahi Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sekolah Minggu bisa menonton bagaimana masa-masa penderitaan Yesus ini, dapat ditonton di dalam film The Passion of the Christ. Tuhan dicambuk, diludahi. Bahkan tadi dikatakan di ayat 29, mereka membuat mahkota dari duri, kemudian memakaikannya di kepala Yesus. Betapa sakitnya. Itu semua terjadi bukan karena dosa Yesus, bukan karena kesalahan Yesus, tetapi karena dosa-dosa kita semuanya. Dosa-dosa anak-anak sekolah Minggu, dosa mama, dosa papa, dosa Inang, dosa seluruh dunia ini. Tetapi akhirnya
harus Yesuslah yang dihina, dianiaya, disiksa atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu semuanya, pernah gak adik-adik diejek teman? Bagaimana rasanya ketika adik-adik diejek oleh temannya? Pasti kita tidak suka, kita akan marah, kita akan membalas ejekan teman kita. Tetapi di sini Yesus tidak ada membalas. Yesus tidak ada membalas caci makian, ejekan, hinaan yang dilontarkan kepadanya. Begitu juga kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Kalau ada yang mengejek, kalau ada yang menghina, kalau ada yang mencaci kita, orang tua kita, keluarga kita, gereja kita, mencaci Tuhan Yesus Kristus, di sini diajarkan tidak boleh untuk membalaskannya. Kemudian yang kedua, kita juga diminta supaya kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Abang Julio, mari kita mainkan musiknya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok diejek ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok diejek ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, sama seperti lagu tadi, apapun yang terjadi kepada kita, kita diolok-olok, kita diejek, kita dijelek-jelekkan, lagu tadi mengajarkan supaya kita tetap tersenyum. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta kita dan Tuhan Yesus pasti akan menguatkan kita. Adik-adik sekolah minggu semuanya, marilah kita di ibadah hari ini membuat diri kita supaya kita betul-betul menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah minggu, apalagi yang horong kecil, itu tidak lagi mau menjelek-jelekkan, menghina, mengolok-olok orang lain. Dan kita pun harus kuat ketika kita menghadapi itu semua. Karena Tuhan Yesus pun sesungguhnya sudah melewati itu semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk penyertaan Tuhan di ibadah sekolah minggu untuk horong kecil melalui YouTube ini. Tuhan, ibadah hari ini mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu tidak melakukan olok-olok, ejekan, bahkan hinaan kepada teman-temannya, kepada orang lain. Sehingga akhirnya firman Tuhan yang didengarkan itu betul-betul boleh dihidupi. Kalaupun mereka harus menerima itu semua Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesabaran supaya anak-anak sekolah minggu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu, berkati orang tua, supaya senantiasa seluruhnya di dalam keadaan sehat, terberkati di tengah-tengah kehidupannya. Apapun Tuhan yang menjadi harapan seluruh anak-anak sekolah minggu, menjadi cita-cita mereka, biarkanlah Tuhan memberkati orang tua untuk dapat membimbing, mengajari, memenuhi apapun setiap kebutuhan anak-anak sekolah minggumu. Sehingga mereka akhirnya boleh dengan tekun di dalam pendidikan mereka, mereka betul-betul dapat meraih masa depan mereka. Segala dosa kesalahan kami Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, Inang ada aktivitas. Aktivitas yang Inang berikan, yang pertama adalah, nanti abang kakak guru sekolah minggu akan memberikan musik
yaitu lagu yang tadi Inang nyanyikan, dalam suka duka, nanti adik-adik sekolah minggu boleh menyanyikan lagu itu dengan meniru gerakan yang tadi telah Inang buat. Direkam menggunakan HP, kemudian dikirimkan kepada kakak abang guru sekolah minggu supaya di minggu depan semua penampilan adik-adik sekolah minggu itu bisa dimasukkan ke dalam YouTube. Itu dia aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua, adik-adik sekolah minggu boleh membuat kreasi bagaimana contoh dari mahkota duri. Mungkin adik-adik sekolah minggu bisa menggambar mahkota duri, kemudian diletakkan di kertas karton, kemudian dibentuk seperti mahkota. Adik-adik sekolah minggu bisa mengerjakan itu dan nanti dipakai, kemudian difoto dan dikirimkan juga kepada kakak abang guru sekolah minggu. Jangan lupa membuat nama horong apa dan dari sektor mana. Jadi dua aktivitas ini bisa menjadi aktivitas adik-adik sekolah minggu yang akan ditampilkan di minggu depan. Selamat mengerjakan untuk kita semuanya. Horas. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Inang Pendeta kita. Adik-adik, informasinya jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan untuk persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini, okay. Ya buat adik-adik dan. Oke, okay. Tadi kita sudah melihat video adik-adik semuanya. Jangan lupa yang masih ada tugas video yang tadi dikasih oleh Inang Pendeta dilaksanain biar minggu depan ditampilkan. Sekarang kita mau menutup pengajaran sekolah minggu kita. Kita mengangkat lagu pujian kita, Tangaku Na Met-Met dan Met-Met Awon. Tangaku Na Met-Met Tulehon Ma Tude Mata Na Inangi Na Lojai Saya rupa ku namai tangaki di homai, tangaki di homai ta met met awon bayas rohakon sasado Yesus dong aku tok tok sekali lagi met met awon. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.